Hati-hati Neng. Jalannya licin. Masih pagi. Pagi tuh banyak air embun ya. Sayang kan tuh cantik-cantik kalau cebur ke sawah. Jadi apa kotor dong. Sayang. Apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Adaplog. Dan di pagi ini, sahabat, saya mau berkunjung lagi ke rumahnya Neng Sherla ya. Minggu kemarin sempat kesini, katanya minggu sekarang mau ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan ke sawah sambil melihat pemandangan di persawahan dan di perkampungan, sahabat ya. Sekarang di sawah kebetulan lagi musim padi ya, dan musim panen sebagian ya. Oke, kita akan ngajak Neng Sherla ini. Kebetulan Neng Sherlanya juga ada ya, sahabat. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah damang. Aduh, si Neng masih makin cantik aja. Kemarin minggu kemarin kesini ketemu sama Neng Sherla. Ya. Cantik. Sekarang juga lebih cantik. Nah, rencananya kan kemarin mau katanya mau ngajak jalan-jalan. Iya. Nah, sekarang kan hari Minggu, udah sekolah. Kita jalan-jalan. Boleh. Sekarang mau berangkat. Mau berangkat. Iya. Ayo, Neng. Jalan-jalan ke sawah ya? Iya, jalan. Nah, sahabat. Ini tandanya gadis yang baik ya. Ngajak jalan-jalan itu enggak ke mall, sahabat. Ngajak jalan-jalannya ke sawah. Sawah. Oke, Neng. Ayo, Neng. Lah. Jalan mana, Neng? Jalan sini aja, Neng. Ya, sok duluan. Neng jalan sini aja Neng ya. Kita sering jalan lagi sama Neng Sherla. Temenin Neng Sherla katanya mau jalan-jalan. Soalnya kalau diam di rumah suka apa? Jenuh gitu. Karena beres-beres udah, nyuci udah katanya. Sekarang jalan-jalan ke sawah. Oke sahabat, ikuti terus ya video saya. Dan ikuti juga Neng Sherla yang mau jalan-jalan ke sawah ya. Dan yang ingin kenalan sama Neng Sherla boleh di komen ya di kolom komentar saya. Neng Sherla ini gadis baik loh. Ini masih sekolah kelas 1 SMK. Saya mau jalan-jalan lewat ini ya, lewati perkampungan dulu nih. Sherla udah ada keliling ya, karena di sini rumah warganya padat sahabat ya, di pasir di sini ya. Neng, sekarang kan masih pagi, gimana kalau jalannya ada gerimis gitu, ada embun gitu, nggak apa-apa. Jalannya kan agak licin jalannya. Nggak apa-apa ya. Banyak air ini ya, dicuci aja. Ayo Neng. Thank you.
masih suasana pedesaan sahabat ya ini ya. Ini banyak ada juga. Oh, ya Neng, kalau mau lalaban di sini gampang ya, tinggal petik ya karena sudah ada di samping rumah sih. Benar Neng ya, enak kalau di kampung mah, dan suasananya juga sejuk dan terasa segar. Oke Neng, kita di sana kan di sawah tuh. Sini Neng, sini Neng jalannya. Tuh Neng, kan di sebelah sana ada saung tuh. Ya, sebelah sana ada saung tuh. Kita main ke saung sana aja, enak ya. Boleh. Dan padinya sudah menguning ya, dan hamparan sawahnya juga luas. Tuh, di saung ada yang manggil. Neng, yuk Neng, sana Neng. Jalan sini Neng. Jalan sini ya, terlalu licin jalan sana. Hati-hati Neng, yeah. Jalannya licin. Karena masih pagi. Masih pagi tuh banyak banyak air embun Neng ya. Sayang kan tuh cantik-cantik kalau cebur ke sawah. Jadi apa kotor dong. Sayang. Apa kotor juga. Apa-apa ya. Iya. Neng, di sekolah kan suka hari Minggu juga suka ada kegiatan. Iya, sering. Kegiatan apa aja, Neng? Mungkin kayak kalau persiapan mau itu mau lomba kan ya harus buat proposal. Oh iya, itu. Kan ya. Kalau buat proposal waktu sama sekolah itu KBM-nya selesainya itu sore. Oh iya. Jadi iya. Gak mungkin. Rajin juga ya, hari Minggu juga harus ya. Tuh, Neng. Lihat di pinggir sawah, pinggir padinya ada kacang ya. Iya, enak kalau nyambah kacang nih. Kapan-kapan kita nyambah kacang ya. Boleh. Sambil botram. Iya, betul. Rame-rame. Nih, lanjut nih sini. Oke, lanjut. Nah, sini Neng, udah sampai nih. Sampai ke saung nih. Assalamualaikum. Aduh. Nuju naon, Di? Ya, nuju ngagula. Oh, nuju nitiskeun gulanya. Aduh. Kebetulan atuh, Neng. Kita main ke sini ada yang lagi nitiskeun gula tuh. Nah ini gula aren ya? Iya. Nih. Gula aren asli nih. Mamangnya kemana? Gak ada, lagi itu sawah. Oh ke sawah. Iya. Sawah, gak ada. Tadinya mau ngopi bareng di sini. Sawah barusan. Tapi tuh nyediakan kopi na, udut na. Ini Neng masuk Neng. Masuk masuk Neng. Tuh lihat tuh kalau mau gula nih. Mau gula. Nah, begitu sahabat ya. Caranya mau bikin gula aren ya. Jadi
direbus, digodok, digolotrokeun dina katel. Udah mendidih atau udah kering ya? Kalau kalau mula-mula kan banyak airnya tuh. Kalau direbus itu makin sedikit airnya, jadi warnanya berubah jadi merah, sahabat tuh. Ini yang namanya gula merah, gula aren. Dan Neng ya. Nah, begini Neng caranya kalau bikin gula aren itu. Mau enggak gulanya? Mau cicipin. Itu cuman kenging segitu gula na. Kenging segitu. Oh, sabara tangkal ya teh? Setangkal, kayaknya oh, ada eta alit eta mah. Oh. Cang jadi garing ya. Nah, begini sahabat ya. Di sini masih ada apa? Pohon aren ya. Yang suka diambil niranya, air niranya lalu diolah menjadi gula aren. Kok ini lengo-lengo terus? Nah, kalau di sawah mah enak Neng ya. Tuh Neng Serla juga seneng melihat suasana di pesawahan dan suasana pagi di sawah ya. Ternyata di sawah enak, ada sawung, ada apa itu tuh, ada kasrol, ada hawu ya. Jadi kalau masak juga enak di sini, mau masak mau apa, mengambil ikan. Ini kolamnya ada nih, tinggal di pancing aja atau dijaring sahabat ya. Tuh airnya di pancurannya ngegerelek herang kayaknya nge. Ya sahabat ya. Suasananya benar-benar enak sahabat, sejuk, indah lagi ya di pesawahan. Apalagi ditemenin sama Neng Serla tuh. ABG yang baru umur 16 tahun ini. Bukan ABG tua ini. Bukan, ini ABG teman yang lagi abadikin gula. Ini ABG tua. Yang sekarang mirip bule keturunan bule Korea ya. Korea. Mirip memang mirip. Korea. Tuh di pinggir sawung ada honye sahabat ya. Dan padinya juga sudah menguning. Pokoknya malah enak lah, bukan di sawung segala serba ada ya. Bisa masak, bakar ikan tinggal ngambil ikannya, mau sayuran tinggal metik. Tuh sahabat, si Umi ini ngasih gula ya tuh. Mau cicipin bagaimana rasanya gula ya. Gitu, manis enggaknya? Coba Neng. Manis pahit. Coba ini, rasain nih. Manis. Manis ya? Namanya juga gula, pasti ayo. Manis. Duh, coba. Nih, sahabat nih. Saya mau cobain gula aren ini ya. Gula aren. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Neng ya, manis, semanis wajah Neng Serla, semanis imutnya, semanis imutnya katanya Umi. Bener Neng, nggak salah, gula itu manis rasanya ya. Manis. Oke sahabat, suasananya begini ya.
sangat menyenangkan dan sangat terasa senang berjalan-jalan sama Neng Serla ya. Ari ieu na cai nu teh tanggal berapa teh? Nikun areng kan nya. Ai cai ting teh nu mana? Pantina Tangkal na Neng, cai nu teh disadap. Ai dahannya. Maksudnya dahana teh mau akan cairan atau di itu lah kurang kadek keluar kagak. Dipukul-pukul dulu, prosesnya memang lama Neng kalau bikin gula itu diadap pohon aren itu. Dipukul-pukul dulu lengannya, kan ada lengannya. Terus diayun-aming, digoyang-goyang ya. Nah, sesudah itu udah didiamkan beberapa lama, beberapa hari ya. Setelah itu lalu dipotong. Nah, dipotong itu lalu disediakan tempat buat nadah air niranya. Begitu, Neng. Disediakan jaliken. Tuh jalikannya ada di bawah tuh. Nah, buat tempat nadah air niranya. Terus Neng cicipin, Neng. Terus. Karena airnya ada tuh di aqua. Ini Umi ada rokok dan kopi buat Bapak ya. Makasih ya. Nanti kalau udah pulang. Aduh, ada tamu nih. Ada tamu. Mang, silakan tuh cicipi. Mau gula enggak tuh? Cicipi gula. Ya, manis. Tidak ketahuan dari tadinya ujug norongol di dia. Sehat. Cari-cari dari tadi gak harapan nungguin. Aduh, siang Mang. Nah begini sahabat, ada tamu nih. Ternyata saung ini banyak dikunjungi banyak orang untuk ngadem di sini ya. Suasananya enak di sini. Oke Neng Serla, jalan-jalannya sampai di saung ini aja ya. Besok-besok kita kemana Neng? Mau berkunjung kemana gitu? Kalau hari Minggu depan gitu. Bang Abang siap nemenin Neng gitu kalau jenuh di rumah. Rencana mau kemana minggu depan gitu? Mau masak? Masak ke rumah Uwa ya? Iya. Punya Uwa kan? Punya, banyak. Uwanya ada di yang kampung Bojongkerta itu, yang bekas kemarin kita masak. Iya. Nah, kemarin juga dikunjungi YouTuber ke sana. Katanya di sana enak buat masak-masak, soalnya buat ngadem. Jauh kan rumahnya dikelilingi sawah. Ya. Nah, hari ini cukup sampai di sini aja Neng ya. Iya. Nah, sahabat, cukup sampai di sini dulu ya. Jalan-jalan hari Minggu ini nganter nemenin Neng Serla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng, ini seneng sendirian Neng. Terus di bumi tuh.